kira-kira target dari informasi yang kita dapat kapan kita bisa masuk? Menurut info, insyaallah pasti masuk, cuma masih menunggu rotasi pesawat ini. Dalam 1-2 bulan kira-kira? Kami belum bisa pastikan. Belum bisa pastikan. Nah, dengan kondisi apa? Bahan manufaktur yang mungkin lagi. Mudah-mudahan lah. Penyebab utamanya itu? Ya, kurang lebih mungkin itu. Mungkin ya. Kalau terkait apa tadi kedatangan ini itu ada nggak yang dibahas soal pengembangan bandara? Ketersediaan pesawat mereka yang kurang, yang terbatas. Itu yang faktor yang paling apa yang mereka belum beroperasi di sini. Kalau Tarakan sudah beroperasi. Selain Citilink ada yang lain nggak pak? Yang kalau pemerintah dari pemerintah kita dari Pak Gubernur sudah apa namanya mengajak maskapai, ada beberapa maskapai masuk ke sini, Pelita Air Service kita undang, tapi belum ada informasi. Yang paling respect kemarin itu Citilink. Tapi kira-kira target dari informasi yang kita dapat kapan kita bisa masuk? Menurut info, insyaallah pasti masuk, cuma masih menunggu rotasi pesawat ini. Dalam 1-2 bulan kira-kira? Kami belum bisa pastikan. Belum bisa pastikan. Nah, dengan kondisi apa? Bahan manufaktur yang mungkin lagi. Mudah-mudahan lah. Penyebab utamanya itu? Ya, kurang lebih mungkin itu. Mungkin ya. Kalau terkait apa tadi kedatangan yang itu ada nggak yang dibahas soal pengembangan bandara? Ketersediaan pesawat mereka yang kurang, yang terbatas. Itu yang faktor yang paling apa yang mereka tidak belum beroperasi di sini. Kalau Tarakan sudah beroperasi. Selain Citilink ada yang lain nggak pak? Yang kalau pemerintah dari pemerintah kita dari Pak Gubernur sudah mengajak maskapai, ada beberapa maskapai masuk ke sini, Pelita Air Service kita undang, tapi belum ada informasi. Yang paling respect kemarin itu Citilink. Ya Citilink ini, tapi sudah pernah masuk sini maskapai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!